Oke, strike. Oke. Wih, bangun, bangun, men. Wih, mantap. Mantap. Bicangana uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman cumingers semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Eki Pombo. Jadi teman-teman, seperti biasa, hari ini saya mau coba mancing cumi ya. Cuma keadaannya masih agak berombak ini teman-teman. Sedikit berombak, airnya juga agak pasang, jadi masih berombak ya. Tapi biar begitu kita coba dulu. Siapa tahu saja ada strike ya teman-teman. Oke, teman-teman. Airnya lagi pasang sekali ini ya. Kita langsung coba mancing saja teman-teman. Saya pakai umpan size 30 warna pink ya. Biasa warna yang sering saya pakai, warna andalan saya ya. Oke, kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada sambaran ya teman-teman. Kebetulan lagi air pasang ini, jadi biasanya cuminya itu naik ke pinggir ya. Ada air pasang seperti ini. Oke, strike. Oke. Wih, bangun, bangun, men. Wih, mantap. Mantap. Bicangana uti. Bangun sekali ini. Wih, bangun sekali, men. Wih, habis. Langsung strike. Bangun ya, teman-teman. Mantap sekali. Bangun memang, bangun. Bicangana barat sekali. Apa? Bangomba lagi. Bagaimana dia bicara ombak ke sini ini? Lama sekali dia timbul, itu dia. Aduh, memang anak, memang masih pagi-pagi. Babon sekali, men. Tunggu ombak. Itu dia. Wih, cerote babon eh. Pica, ada petunan ya, teman-teman. Oke, langsung kita coba lagi ya teman-teman. Oke, coba atur kawan. Memang picangan babon. Jadi teman-teman, itu tandanya ya. Itu tandanya kalau cumi itu jalan dua ekor atau satu rombongan ya teman-teman. Itu seperti itu, ada luka ya di belakangnya teman-teman pas kita strike tadi. Temannya nempel itu di belakangnya, makanya dia sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu dari situ kalau cumi itu ada dua atau jalan rombongan ya teman-teman. Jadi ini sesuai pengalaman saya ya. Oke, teman-teman, kita mancing pakai perahu ya teman-teman. Kita lanjut mancing dari atas perahu karena angin kencang ya. Bismillah. Kalau dari pinggir lemparan tidak sampai ya teman-teman. Jadi saya coba mancing pakai perahu.
Tadi di darat saya sempat strike satu ekor ya teman-teman. Mudah-mudahan sih bisa tertambah ya. Biar cuma strike 2 atau 3 kali di atas perahu. Sudah lumayan teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, strike. Oke, strike ya teman-teman. Langsung strike. Satu kali dilempar, langsung dihajar ya. Mantap. Itu dia. Mana dia ini? Lama dia timbul ya teman-teman. Lumayan am. Oke, teman-teman. Itu dia. Oke, tidak terlalu besar ya. Agak kecil ya teman-teman. Tuh. Kita lanjut lagi. Mudah-mudahan masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali dilempar langsung dihajar ya. Sudah lama-lama. Mudah-mudahan ada yang babon-babon ya teman-teman. Kita lihat saja. Strike lagi ya teman-teman. Lumayan lagi ini ya. Lumayan besar ya. 2 kali lempar, 2 kali strike ya teman-teman di atas perahu. Emang mantap. Lumayan lagi ya. Emang mantap sekali. Itu dia teman-teman. Lumayan besar ya. Tuh. Oke. Kita coba lagi ya teman-teman. Masih ada itu kayaknya. Tadi di darat saya cuma bisa strike satu ekor. Kemudian sudah angin kencang ya teman-teman. Angin timur sudah bertiup lagi. Jadi saya coba naik perahu ya. Saya pinjam perahunya orang sini. Kebetulan juga kenalan saya ya. Jadi alhamdulillah dikasih ya teman-teman. 2 kali lempar, 2 kali strike dari atas perahu ya. Lumayan ya. Cumingers semua, kebetulan sudah siang ya teman-teman. Jadi saya akhiri dulu video ini sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Oke, kita jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.